berjumpa lagi dengan Lereng Kelut Hunter. Pada video kali ini kita akan mereview cara memompa senapan PCP. Ya, pada sore hari ini kita akan memompa senapan gocap 360 cc, ya. Jadi caranya cukup mudah, ya. Yang pertama, pastikan pompa pada keadaan nol, ya. Ini untuk pembuangannya, ini masih terbuka, kita tutup. Kita tutup, kita kencangkan. Kita pasang kupler betina yang ada pada pompa pada mini kupler yang ada di unit kita, ya. Kita pasang, kita tarik seperti ini, ya. Kita tarik seperti ini. Kita masukkan ke mini kupler. Ya. Sudah terpasang. Pastikan, ya, selang pompa jangan sampai melintir, ya. Jangan sampai melintir, pastikan lurus. Kenapa? Ini sangat berbahaya. Kalau ini nanti sampai meledak, ini resikonya besar sekali. Jadi untuk safety, usahakan ini lurus. Dan ini juga nanti untuk selangnya juga akan awet. Sudah, kita mulai pompa. Ini tadi dari 25 PSI atau 2500 PSI kita buat ke 3000 PSI, ya. Ini maksimal unit kita 3000 PSI. Kurang sedikit. Ingat, selang harus selalu lurus. Masih 29 atau 2900. Masih kurang. Oke. Untuk regulator yang ada di pompa sudah menunjukkan tekanan 3000 PSI. Oke, kita buang airnya. Terlihat licin, bahkan sampai terbuka biar air yang ada dalam keluar. 3000, ya. Oke, kita lepas, kita tarik, ya. Selesai, ya. Sekian cara memompa unit PCP atau gocap ini, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe untuk Lereng Kelut Hunter. Ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.